Ing review PAC buatan Susan kita pakai 20 transistor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sama satu lagi 20. Harga nggak sampai 600 ribu, dijamin mantap. Ini tes pakai 1000 watt. Ini pakai 1000 watt. Pakai 1000 watt, guys. Ini nyala terang 1000 watt ya. Ini setrumnya nggak monoton, jadi bisa disetel. Bisa disetel. Bisa pelan, bisa keras. Inilah hebatnya buatan Susan kita. Ada variasi kejut, ini yang pakai variasi kejut. Kalau pakai variasi kecil ini lebih irit. Harga murah meriah, 20 transistor, pendinginnya lumayan tebal. Ini trafo induksi pakai 3 ampere. Suaranya sangat keras, sekeras Susan 1030, bahkan lebih keras ini. Kita pakai aki 35 ampere, ini akinya NS40Z. Tes pakai ini pun kalau outputnya konslet juga nggak masalah. Kita coba konsletkan outputnya, guys. Ini saya pakai kaki dulu biarnya. Ini outputnya, guys. Bentar-bentar. Oke, lanjut, guys. Outputnya, guys, ya. Ujungnya sudah saya buka sedikit. Oke, kita konsletkan. Jadi setrum PAC buatan Susan kita ini memang mantap. Harga nggak sampai 600 ini. 500 ribuan aja. 20 transistor.